Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya, channel Terra Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Kali ini saya ajak teman-teman melihat stok tanaman yang ada di lapak Bang Oge ya. Tanaman jenis Aroid yang harga ekonomis sudah ready stock ya teman-teman, karena Bang Oge sudah ditanikan dan siap untuk diadopsi teman-teman. Harga masih bisa nego dan kita bisa belanja online. Halo Bang Oge nih, apa kabar? Alhamdulillah Bunda, apa kabar juga Bunda? Sehat, iya. Alhamdulillah sehat semua ya, iya, amin sehat. Amin ya robbal alamin. Ini udah lama nih nggak kesini, tanamannya pasti udah banyak nih koleksinya nih. Alhamdulillah, untuk koleksi ya masih seperti yang kemarin, cuma udah ready banyak juga. Udah banyak ya stoknya ya? Sudah siap untuk kita jual. Oke deh, nanti ini kadang-kadang ada yang suka nonton pertama kali ngeliat Bang Oge nih, iya. Nanti kalau order lewat WA ya. Siap ya. Sama harganya masih bisa nego ya. Oh, untuk harga masih sangat hemat sekali. Oke deh, siap. Iya. Kita lihat harganya ya. Oke, siap. Mas. Oke, ini dia Philo. Ini Philo Subhastatum, tapi ini ada varnya ngecebres ya sedikit. Oh iya, parigatanya ada ya. Untuk ini seperti ini kita kasih harga sebesar ataupun seharga 150.000. 150.000. Ini Subas parigatanya ngecebres. Yang parigata udah cebles-cebles ya. Ada ya. Oh iya benar. Philo terbalik parigata. Lanjut. Selanjutnya kita, nah ini yang ekonomisnya. Oh ini yang ada yang satu daun. Cutting tapi sudah keluar. Daunnya. Ini kita kasih seharga 100.000 rupiah. 100.000 ya. Oke lanjut. Nah ini ada yang ini nih, yang kecil-kecil nih apa nih? Nah ini namanya Beranditanium. Oh iya Beranditanium. Beranit. Untuk ukuran seperti ini kita kasih harga sangat ekonomis sekali. Ini 75.000 rupiah. 75 ya. Cari yang ekonomis. Cari yang ekonomis. Ada yang harga 75. Oh ada yang lebih ya, besar. Nah ini tinggal dikasih turus. Nah, ini sudah bisa dilihat sendiri. Oh iya tuh besar ya. Ada 6 daun. Nah ini kita kasih seharga 150.000 rupiah. 150.000 ya. Iya, oke. Terus ya. Tuh. Udah bisa diturus ini mah ya. Yang ekonomis tadi ada ya. Ada yang ekonomis, yang diturus ada. Lanjut. Nah, lanjut kalau ada yang minat. Ini apa nih? Ini marmo. Oh marmo. Iya, ini marmo tapi daunnya masih kecil, cuma memang harganya masih pedas. Iya ya. Nih masih ini untuk pedas banget. Pedas yang mau ngerawat ya masih bisa. Ini udah ada keluar tunas ya. Tunas mau mekar ya daunnya. Harga berapa nih? Untuk harga ini sekitar 5.000 rupiah. 5.000 ya. Oke di 5 juta saja. Karetnya 5. Iya, karetnya 5. Lanjut. Ini ada Singonium Inpleket. Pink Princess. Nah, ini harga berapa nih? Singonium seperti ini kita kasih harga 50.000 rupiah. 50.000. Daun sudah banyak ya, sudah rimbun ya. Tinggal ganti pot yang bagus, maka dia akan tampil lebih bagus lagi. Lebih cantik pastinya. Selanjutnya ini ada Baby Verde. Oh, yang ekonomis nih. Philodendron Paraiso Verde. Ini babinya Verde. Harga 5, ini harganya 300.000 rupiah. 300.000, siap. Lanjut yang ekonomis. Ekonomis tadi sudah Beranditanium ya. Nah, ini ada yang lebih gede ya kayaknya nih. Daunnya. Oh iya daunnya gede nih tuh. Ini tinggal kasih turus. Ganti pot. Maka dia tampil lebih elegan lagi, lebih cantik lagi. Ini sekitar 100.000 rupiah. 100.000, mantap. Nanti kalau yang mau pesen silahkan di screenshot ya. Sama-sama yang saya iklankan. Oh iya nih. Ada di YouTube Mbak Tera. 3 OTW 4 ya. Iya, oke. Sudah lumayan besar ya. Enak dilihatnya. Oke lanjut. Oke, selanjutnya ini ada Green Congo. Green Congo ya. Hijauan. Yang hijau. Tuh daunnya udah besar ya. Daunnya sudah besar. Ini kita kasih harga 300.000 rupiah. 300.000. Oke siap. Penampilannya sudah enak dilihatnya, udah cantik. Udah bisa siap dipajang ini mah ya. Akarnya sudah merambah. Oh, itu udah keluar nih akarnya ya. Sudah aman. Udah aman. Lanjut. Lanjut lagi, ini ada babynya Verrucosum. Oh, ya. Baby Verrucosum. Nah, ini ada 3 daun ya? 3 daun, akar sudah mulai bagus. Nah, akar sudah mulai bagus. Ini baby seperti ini kita kasih di angka 250.000. 250.000. Oke, siap. Pokoknya masih bisa nego. Masih bisa nego. Ada lagi ini Green Soul. Green Soul. Oh iya nih gede nih ya. Daunnya udah bagus. 3 OTW 4. Iya, 3 OTW 4 ini. Harga berapa? Harga 250.000. 250.000 ya. Oke, siap. Kita punya yang ini. Ini apa nih? Ini Stendliana Parkuni. Oh, yang parigata kuning ya. Nah, ini berapa nih? Ini untuk seperti ini kita kasih di 350.000. 350.000. Harga ya masih bisa nego. Masih bisa nego. Lanjut. Ini ada apa tuh? Ini Philo Haltonianum. Oh, Halto. Tuh. Daunnya sudah mulai ada mulai 4 ya? Ya 4 OTW 5 ya? OTW 5 sudah mulai keluar lagi. Akar sudah bagus. Ini harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Bisa di-cutting. Sudah. Lanjut. Lanjut. Ini ke sini nih. Okay. Ini apa sih namanya? Ini namanya Epipremnum. Epipremnum parigata. Pedatum, ya, var putih. Var putih. Nah, boleh kita jeniin. Oh, dia biar kelihatan tuh. Biar kelihatan ke orang-orangnya. Sama orang-orangnya kelihatan. Iya. Tuh. Nah, ini sudah bagus. Sudah bagus ya. Daunnya udah pecah. Kurang lebih sudah 60 cm sudah ada ini. Oke. Ya. Harga berapa nih? Untuk harga ini kita kasih di angka 500.000 rupiah. 500 ya? Oke. Untuk ukuran pot, ini potnya ukuran 25 ya kayaknya ya? Pot 25 udah besar ya? Udah besar. Sudah tinggal nerusin. Tinggal pajang. Oke. Ada lagi ini melano. Oh, ini melano. Jangan ketinggalan itu melano. Nih sudah enak, tinggal nerusin saja. Oh iya nih tuh. Sudah terus, sudah nempel. Yang nero bukan nih? Ini yang biasa. Oh yang biasa. Daunnya ada berapa Bang Oge? Ada 5 OTW 6. 5 OTW 6. Nah ini harga berapa nih? Ini untuk seperti ini kita kasih harga di 400.000 rupiah. 400.000 ya? Iya. Sudah plus pot sama turusnya. Sudah dikasih turus. Udah siap pajang ya. Datang langsung ke tempatnya ya. Kalau ini nggak bisa di ini ya. Kalau di packing terlalu besar dan tinggi. Jadi tapi enakan bisa sih, ya, bisa. Cuma ojek paling ya kali nggak? Kalau bisa pakai Gojek ya. Oh gitu ya. Soalnya kalau di ini lepas-lepas dari turus ya, suka rusak, kasihan ya akarnya ya. Dia. Nah ini belum nih Bang Oge. Iya, siap. Philodendron jari bukan? Iya. Ini anthurium. Philodendron lagi. Kalau ini anthurium jari. Anthurium jari. Bagus. OTW 6. Terus sudah mulai mekar. Yang paling bawahnya. Iya. Ini kita kasih harga di 500.000 rupiah. 500 ya. Sudah enak dilihat buat pajang. Udah bisa langsung siap pajang. Siap pajang. Mantap. Ini ada baby nih. Baby apa tuh? Baby tortum. Oh iya. Tortum ini babynya. Berapa daun sih? 3 daun OTW 4. Ini daun pancing. Daun pancing ini bonggol ya. Tapi ini tunasi sudah ada 2 di sini. 1 lagi cuma belum naik. Oh gitu. Harga berapa nih? Harga seperti ini kita kasih di angka 800.000. 800.000 ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya nih. Oh kesan aja kali. Oh itu apa tuh? Ini kode. Oh kode. Nah ini kupingnya. Kode ini. Kode. Kupingnya udah oke nih. Ini kita kasih harga di 500.000 rupiah. 500 ya. Udah kupingnya udah mature. Sudah cantik lah. Ini OTW 3 ya. 2 OTW 3. Dan harga masih bisa nego. Harga masih bisa nego. Pokoknya di sini mah jangan takut ini ya. Kalau mau nego silahkan. Nego aja dulu. Kita nego-nego dulu, santai-santai dulu. Kita ngobrol. Ngopi-ngopi. Nah ini berapa nih? Apa nih namanya? Green Congo. Green Congo. Green Congo ini masih ukuran remaja. Untuk seperti ini sangat hemat sekali. Ini 75.000 rupiah. 75.000 ya. Daun sudah OTW 5 ya. Oke deh, siap. Kita putar aja dulu. Waduh, ini kalau aglo ini nanti langsung japri aja kali ya, banyak banget soalnya nih taniannya. Ini udah sore soalnya nggak sempet. Oke, lanjut yang Philo dulu deh. Nah ini, oh ini WK. Dia nih WK nih. Naik. Tuh parigatanya tuh cakep cantik, banget. Sudah bagus. Tuh, ini kan. Harga berapa nih? Ini untuk harga kita kasih di angka 2,5. 2,5 ya? 2.500.000 dan harga masih bisa nego ya. Masih bisa nego ya. Parigatanya cakep banget udah. Cakep, ya. Warnanya tuh udah keren. Nah ini? Ini karena habis di cutting, ini bonggol. Jangan dulu ya? Iya, untuk bonggolan kita nggak keluarin dulu. Oh gitu, jangan ya? Nah ini aja. Billy X atabek. Oh, kabel busi KW. Busi batang hitam, karena namanya Billy X atabek. Ya, ini silangan dari ataba ponsei. Iya. Untuk seperti ini kita kasih di angka 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Cantik sih sebenarnya, dia belakangnya hitam. Oh iya, oke. Lanjut Bang Oge. Lanjut. Ini, ini ada dia. Plowmanii Black Face. Plowmanii Black Face. Ya, daun tuh. OTW 4. Udah 4 ya, ini mah. 4 OTW 5. 4 OTW 5. Akar sudah bagus. Ini harga berapa nih? Untuk plowmanii seperti ini kita kasih di angka 750.000 rupiah. 750.000 rupiah. Ukurannya sudah besar ya daunnya. Sudah besar daunnya ya. Sebungkus rokok. Oke. Ada lagi babynya yang mau yang lebih hemat. Oh, yang ini masih, ekonomis. Ya, ini ekonomis, baby dari bonggolan. Bonggolannya masih nyatu, masih ada ya. Oh iya, itu ada tunas baru lagi nih. Iya, ini bonggolnya gede ya? Ini bonggolannya tuh udah gede. Oh iya benar. Ah, harga ini berapa nih? Daunnya OTW 3 ya. Untuk ini kita kasih harga di 300.000 rupiah. 300.000 ya. Ini masih hemat, barangkali ada yang mau ekonomis. Iya, meneruskan perawatan. Nah, ini? Ini ada lagi, ini bonggol. Oh, bonggol iya, jangan ya. Iya. Nanti ada ujungnya di sana. Oh, di sana ya, nanti aja deh. Iya. Ah, green soul. Ini ya, ini Golden Soul. Golden Soul, Green Soul mulu perasaan. Iya, ini bagus. Harga berapa nih? Harganya untuk harga sprint kita kasih di harga 400.000 rupiah. Hah, 400? Yang benar. Sudah gede ini tuh kan? Iya. Ya, karena di sini hemat-hemat. 400.000 ya. Udah segede ya? Gitu tuh. Oke, siap. Lanjut lagi yang tadi satuannya. Itu apa tuh? Green Congo masih. Green Congo. Bagus juga. Oh iya nih. Meneruskan saja. Ini akarnya udah kemana-mana nih. Keluar-luar, tinggal ganti pot. Dia akan tampil lebih elegan, lebih cakep. Ini kita kasih di harga 400.000 rupiah. 400.000 ya. Tapi harga masih bisa nego. Masih bisa nego. Lanjut. Ini apaan sih nih? Ini kodok-kodok bukan? Iya. Ini namanya keladi tikus. Oh, keladi tikus. Tapi kok parigata nih? Iya, ini parigata. Ini harganya hemat sekali. Harga berapa nih? Seperti ini dia sudah rimbun, di bawahnya udah banyak anak. Ini harga cuma 250.000 rupiah. 250.000 ya. Ini namanya keladi tikus. Keladi tikus. Iya, kebanyakan dia hijau. Ini ada yang parigatanya. Ada parigatanya ya, jadi bikin menarik. Iya. Selanjutnya ini jerih korni. Oh, jerih korni. Daun OTW 4. 3 OTW 4 ya. Iya, daun sudah besar ya tuh. Daunnya udah gede ya. Udah gede. Nah, ini harga berapa nih? Harga ini kita kasih di 700.000 rupiah. 700 ya. 700. Ini akar sudah mulai bagus. Udah bisa di-cutting nih. Nah, iya. Kalau untuk memperbanyak sudah bisa di-cutting 2 ini sebenarnya. Senang bertani lah, langsung cutting-cutting. Nah ini apaan nih? Untuk ini yang mau silahkan. Waduh. Sudah mewah sekali. Cuman memang sesuai dengan kemewahannya harganya. Ini Plobo parigata. Plobonya udah cakep banget tuh. Cakep dan akarnya sudah bagus. Tuh udah bisa di-cutting dong ini. Bisa di-cutting. Daun OTW 3 ya. Karena yang ini daun pancing dari bonggol. Ini daun aslinya ataupun daun dari yang tunas, baru tumbuh ya. Tunas dari jadi ini 1, 2, 3 sama tunas baru. Harga berapa nih? Harga ini kita kasih di angka 4 juta rupiah. 4 juta ya. Aduh, parigatanya udah mantep lagi. Cantik tuh. Cakep ya. Ini tidak sektoral, kalau yang ini asli. Jadi bisa ini ya, kalau iya, dicaca udah pasti deh. Pasti jadi. Jadi karena nggak kirinya doang gitu ya. Lanjut. Sama yang tadi. Oh ini Stendliana, tapi yang kuning. Iya, parkuning juga. Banget nih, udah keluar ya. Mewah. Harga berapa nih? Harga 400.000 rupiah. 400 ya. Oke, pokoknya masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah ini piolin. Piolin golden. Piolin golden ada banyak ya. Banyak stok. Tuh. Ya ini. Nah, ini ekonomis. Harga berapa nih? Untuk harga kita kasih di angka 200.000 rupiah. 200.000 sama semua ya? Sama semua. Oh ini ya, nih teman-teman nih bisa di screenshot. Nanti tinggal pilih nih ya. Ini ada yang gede. Oh ini, tapi harga sama nih? Untuk yang gede seperti ini kita kasih di angka 2,5. Oh ini yang 2,5 yang gede ya? Beda 50.000. Beda 50 nih, soalnya udah bisa. Udah bisa potong nih, yang gede potong. Ada dua ya? Oh ada dua yang ini ya, 250 ya. Yang bisa di cutting. Iya, yang lain 200-an. Yang lain 200-an. Lanjut. Ya, stok banyak ya. Nah, ini. Ini apa nih? WK bonggolan. Dijual nggak? Ya, untuk yang berminat kita jual juga ini. Bonggolan nih. Ini bonggolan. Ini bisa 2 tunas yang keluar nih. Ini 2 tunas ya. Ini sekitar 2 daun. Kita kasih harga di 2 juta rupiah. 2 juta ya? Untuk varnya bisa dinilai sendiri. Oh iya tuh. Hatmon ya, sebelah. Hatmon. Jadi kita nggak tahu ya. Iya. Datangnya gimana nih? Gitu. Lanjut, ini kayaknya ada lagi nih. Ini kalau yang ini untuk tanian. Oh, bonggolan. Yang ini. Oh, yang dikeluarkan yang ini. Iya. Satu lagi. Nanti. Tadi harganya udah belum sih? Untuk harga sudah. Oh, udah ya. Ini 2 juta rupiah. 2 juta. Nah ini? Ini Fibraecataphyllum. Ini namanya Philo. Philo ya. Philo Fibrae, iya. Nah, ini harga berapa nih? Untuk Fibrae seperti ini kita kasih di angka 400.000 rupiah. 400.000 ya. Oke. Daun OTW 4 ya. 3 OTW 4. Nah, akar sudah mulai bisa kita kasih turun, sudah mulai bisa dia. Oh, kalau ini ke atas ya dia? Iya, dia jenis pohon rambat juga. Oh, rambat ke atas ya. Dan daunnya dia bisa besar, seperti kuping gajah. Masa sih? Iya. Oh. Ini masih baby seperti ini. Oh gitu, bisa besar. Kalau udah besar, cantik sekali dia. Bentuknya lope-lope gitu. Oh, lope-lope gini ya. Lanjut kita ke sini. Lanjut kita ini bonggol glad hand. Oh, glad hand. Ini glad hand, bonggolannya 3 daun pancing. Di bawahnya tunas 1 sudah mulai keluar dan di bawahnya ada tunas lagi. Jadi 2 tunas. Ya? 2 tunas ya ini mah ya. 3 daun pancing ya. Ini kita kasih harga seharga 1 juta rupiah. 1 juta ya. Oke, lanjut. Nah, ini bonggolnya ini. Dan ini, nah ini dulu nih Bunda nih. Tuh, ini ujungnya Bunda, pucuknya. Oh, pucuk nih. Ini pucuk glad hand-nya. Pucuk glad hand. Ya, ini masih ekonomis. Kalau yang tadi mau bonggol, kalau yang ini pucuknya kita kasih harga di 500.000 rupiah. 500 ya, yang pucuk mah udah gampang tumbuh ya dia mah ya. Ini udah mulai bagus. Tinggal nerusin itu ya. Lanjut. Ini bonggolan kode kita nggak keluarkan tapi nggak dijual dulu deh ya, karena ini buat bahan tanian. Ya, untuk ini Black Cardinal, Black Cardinal. Harga berapa nih? Untuk harga kita kasih di 150.000 rupiah. 150.000 masih bisa nego nggak nih? Masih bisa nego. Nah itu yang keriting-keriting nih. Shangri-La. Iya. Parigata. Keriting-keriting nih. Nih udah. Daun sudah rimbun ya, sudah banyak. Tuh, banyak daunnya ya. Nah, harga berapa nih? Harga kita kasih di 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Oke, kita balik. Ada lagi. Bang Oge. Ya. Ini Verrucosum. Nah, coba lihat nih. Sudah bagus daunnya. Oke. Ini kita kasih di harga 350.000. 350.000 rupiah. Oke. Lanjut. Ada Philo Birkin. Oh, ini Philo Birkin. Philo Birkin. Nah, harga berapa nih? Philo Birkin seperti ini kita kasih di harga 150.000 rupiah. 150.000. Ada 1 cuma ya. Cuma tinggal 1. Oke. Siapa cepat itu yang dapat. Nah, yang parigata bukan nih? Iya, Subhastatum parigata. Parigatanya kelihatan tuh. Ini pucukan. Sudah keluar lagi. 2 OTW 3 ya? Iya. Oke, daun aktif kan ya Bang Oge ya? Aktif ya, ini karena ini pucukan. Oh iya, pucuk. Aktif 2. Ini kita kasih harga seharga 400.000. 400.000 rupiah. Parigata. Ya. Lanjut. Ini ada yang tadi berandit masih sama. Oh, yang ini. Branded ini stok kita banyak ya. Banyak ya. Branded. Seperti ini tadi kita kasih di harga Rp100.000. 100.000 ya. Yang ekonomis nih. Sama kayak kita soalnya sukanya ekonomis. Ini Holto. Holto yang ekonomis nih. Ekonomis. Ini daun pancingnya satu. Yang dibonggolin tunas sudah mulai. Tunasnya udah mulai keluar ya. Sudah mulai hamil ya. Sudah kelihatan. Oke. Sudah bertaring. Ini kita kasih harga Rp400.000. 400 aja ya. Oke, lanjut. Yang ekonomis cuma ada satu ya ini. Oh, tinggal satu. Oke deh. Mana lagi nih? Ini ada baby black face lagi tadi, Plowmanii Black Face. Plowmanii Black Face ekonomis nih, 3 OTW 4 ya. OTW 4 ini kita kasih di harga Rp400.000. 400.000 ya. Oke. Ini juga sama. Oh, ada lagi. Iya. Kali ini anggap ini daunnya karena ini enggak ada ya, karena ini cuma ini tumbuhnya 2 tunas. Oh, 2 tunas ya? Iya, tuh. Ini satu, ini satu. Oh, iya, jadi 2 tunasnya. Ini dari bonggolan kali ya? Nah, ini bisa kita buang aja. Biar gitu. Tidak merusak pemandangan. Ya, nah, ini ada dua tunas lah ya. Nah, ini juga sama harganya 400. Harganya 400 ya, sama ya. Rp400.000 sama. Oke. Ya, lanjut nih, sama ya. Ya, ukurannya. Cuman ini satu tunas, iya. Kalau ini 2 tunas. Kenapa? Karena ini bikinan alam ya. Bisa saja. Beruntung aja dapatnya 2 tunas. Bisa jadi ditanikan ya. Iya. Ini, lanjut. Untuk ini bonggol ya. Ini bonggol splendid. Oh, bonggol splendid. Jadi kalau yang nyari harga ekonomis, ya ini boleh. Harga berapa nih? Harga Rp350.000. 350.000 ya. Splendid dan sudah mulai bertunas di bawahnya. Udah mulai ada ya. Iya, ini sama. Tunas. Oh, ada 2 ya. Cuman ada 2 ya? Iya, ada 2 ini tuh. Splendid. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini yang berminat boleh. Waduh. Ini verdenya sudah cukup lumayan besar, tinggal ganti pot. Kalau mau dibesarkan kasih turus. Sudah kelihatan ganteng dia. Karena daunnya sudah mulai banyak ya. Daunnya banyak sama warnanya bagus semua nih. 1, 2, 3 ada 6, 7, 10. 10 daun 11. Ya? Iya, OTW 11 sama yang ini. Oh iya, harga berapa nih? Daun sudah mulai sejengkal ya daun atasnya tuh. Daunnya warnanya bagus-bagus ya. Bagus. Ini harga parigatanya masih di harga 1.600.000. 1.600.000 ya. Harga masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Kalau mau ditani cutting berapa daun? Ya, ada banyak banget. Iya, sudah bisa banyak ini. Oke. Okay. 5 cuttingan udah dapat. Bisa 5 cuttingan ya. Lanjut apa nih? Ini Plowmanii, daun sudah besar. Plowmanii. Plowmanii ini melano. Melano nero ya kayaknya. Ya, ini melano yang biasa yang seperti tadi. Oh iya. Ini melano biasa. Harga berapa nih? Untuk harga ini kita kasih di harga Rp350.000. 300 ya. Daunnya udah gede banget tuh ya. Daun sudah besar. Oke. Tinggal teruskan saja, kasih turun. Soalnya kuncup ya. Kalau kuncup tinggal nerusin ya. Ini soalnya pucukan. Pucuk ya. Jadi lebih bagus. Lanjut. Ada lagi ini bonggolnya majestic. Oh, bonggolnya majestic nih. Ini kalau yang untuk mencari yang untuk belajar merawat dan mencari harga ekonomis majestic. Terus ini tunas sudah mulai keluar tuh. Oh iya. Dari tunasnya di dalam sini tuh udah ada. Ini bisa jadi tunasnya ada 2 karena di sini 1, di bawah juga bisa jadi 1. Jadi banyak tunas ya, bonggolan soalnya ya. Harga berapa nih? Ini daun pancing ada 3, ini daun pancing yang 3 ya. Ini harga kita kasih Rp400.000. 400? Iya. Oh. Majestic ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa ditanikan. Ini ada lagi pucuknya. Nah, ini atasnya. Ini bagus. Daun ini tinggal nerusin ya. Daun sudah stabil dari kecil besar, semakin besar ke atas. Kalau seperti ini pohon sudah stabil akarnya. Karena semakin ke atas semakin besar. Semakin besar ya. Harga berapa nih? Untuk harga kita kasih harga Rp600.000. 600.000. OTW daunnya sudah 4 ya? 5, 6 ya? 6 daun ya. 6 ya. Tinggal nerusin ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ini kita ada Glorios. Oh iya nih, daunnya udah besar ya. Ini dia. Harga berapa nih? Untuk 3 daun ya? Iya, 3 daun OTW 4. 3 OTW 4. Untuk harga kita kasih di harga Rp500.000. 500.000 ya. Nah, ini dia jenis tanaman yang merambat juga. Merambat. Karena dia silangan antara Gloriosum dengan sama Verrucosum, iya, bukan? Kalau nggak salah. Melano bukan? Kalau nggak salah sama Melano. Oh, Melano ya. Nah, ini kayaknya nggak ketinggalan, yang gede banget nih, cakep banget nih. Nah, untuk ini kalau yang berminat, ini McDowell. McDowell-nya udah. Nanti kita cutting dulu kalau yang berminat. Gitu. Nah, itu. Oh iya. Daun, karena ini dua tunas ya. Oh iya tunas. Tuh. Oh, ini bonggolnya gede banget nih. Iya. Tuh. Ini bonggolan, daun pancingnya masih berkibar, yang ini yang besar daun pancingnya. Oh, ini daun pancingnya nih. Gede banget. Ini tunasnya ada dua. Bonggolnya dua ya. Iya. Waduh. Oh, mesti dipotong dulu iya, di sini ya. Kalau memang yang berminat nanti kita potong. Tunggu cuttingan dulu ya. Cuttingan dulu, tapi kalau bisa di sini dulu dia. Oh iya, di boleh di cutting. Segerin dulu. Kasih harga, jadi dipelihara dipelihara lagi. Biasanya dirawat di sini dulu gitu ya. Kasih harga paling kita ngambilnya dua daun. Oh gitu ya. Daun ini kan yang buat daun pancing bonggolan. Iya, soalnya tuh gede banget bonggolnya ya. Ini kita kasih harga di 1 juta rupiah. 1 juta ya. Oke. Kalau yang berani harga semua pedas silakan. Japri aja ya. Oke, nih McDowell nih, aduh. Lurusin aja. Cakep banget tuh bentuknya tuh, imut-imut banget. Dikasih pot yang bagus. Dikasih pot yang bagus, langsung keren. Langsung ada lagi ini. Nah ini, Verde ekonomis. Nah ini. Daun kita hitungnya OTW 4 aja ya, karena yang bawah ini daun paling bawah dan itu patah, jadi kita nggak hitung. Yang kita hitung daunnya yang atasnya aja ya, yang dihitung ya aja, daun 4. Ini kita kasih harga di 400.000 rupiah. 400.000 ya. Oke. Ini berandit tadi sama ya harganya. Oh iya sama. Terus stoknya banyak ya berandit, berandit ya. Yang kecil-kecil seperti ini kita kasih harga di 100.000 rupiah. Yang gedean paling 150.000 rupiah. Yang gedean 150. Ini ada baby. Baby apa nih? Hah? Verrucosum babynya. Verrucosum nih. Iya. Oh. Nah, harga berapa nih? Ini untuk harga Verrucosum seperti ini kita kasih harga di 350.000 rupiah. 350. Ya, sudah terus. Oh. Kayak. Ini bonggolan ya. Oh iya bonggol ya. Oh iya benar, kalau bonggol mah akarnya udah bagus ya. Bagus, tinggal nerusin. Tinggal nerusin aja. Ini nggak dijual nih ini. Untuk ini kita buat bibitan. Oh iya. Berapa kali saya potong ini tuh. Oh iya benar-benar. Jadi biar stok stabil. Buat inilah ya. Dan kita bisa jual harga dengan harga ekonomis. Biar bisa harga ekonomis ya. Nah sekarang yang sini nih apa nih? Ini tadi ini ada subas yang biasa, yang bukan parigata. Oh iya. Philo Subhastatum yang biasa ya. Ini kita kasih harga di 60.000 rupiah. 60.000 ya. Stok ada kurang lebih ada. Stok banyak ada, ya. Iya adalah. Lanjut. Ini tadi yang seperti tadi Pink Princess. Oh, pink. Singonium Inpleket berapa nih? Ini 50.000 rupiah sama 50.000. Ini Suaniferum. Nah, yang Philo bulu nih Maya. Nah, ini harga berapa? Untuk seperti ini kita kasih di harga 50.000 rupiah. 50.000. Oke, siap. Ada lagi piolin. Piolin hijau. Piolin hijau. Ya, piolin green ini namanya. Green gitu ya. Harga berapa nih? Kita kasih di harga 35.000 rupiah. 35.000. Untuk yang ekonomis, yang mau ekonomis. Belajar bertani serta untuk belajar merawat Philo. Yang belajar yang gini-gini dulu ya. Yang kayak gini dulu. Ini kayaknya parigata. Ini satu. Apa nih? Ini apa namanya ya? Saya lupa ini. Philo bukan? Ini jenisnya Philo. Oh, kayak sirih badak bukan? Iya, dia mirip sirih badak, cuma tapi ini namanya. Saya juga kelupaan ini namanya ya. No name lah ya. Nah harga aja deh. Untuk harga seperti ini kita kasih di harga 200.000. 200.000. Oke. Lupa ini namanya. Namanya emang suka hang. Nah ini. Itu apa nih? Ini ghost. Ghost tapi kok ini ada gini-gini? Iya. Ketinggalan nih kali ya. Ketinggalan biasa seperti ini. Oh. Untuk ghost seperti ini kita kasih harga di 125.000. 125 ya. Tapi harga masih bisa nego. Harga masih bisa nego. Selanjutnya ini ada mojito. Oh ini. Seperti ini akar sudah. Waduh akarnya udah kemana-mana tuh. Mantap ini tuh. Waduh. Akar sudah luar biasa. Akarnya udah kemana-mana. Ya, seperti ini mojito ya. Ini kita kasih di harga 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Akar sudah. Ya ampun akarnya udah kemana-mana. Udah mantap akarnya. Udah mantap nih pertanian sendiri ya soalnya ya. Jadi murah ya. Lanjut. Ini Acuminata, jambol Acuminata. Acuminata nih. Harga berapa nih? Harga seperti ini kita kasih Rp50.000. 50.000 ya. Oke. Terus lanjut. Pedatum. Pedatum. Pedatum ini jenis ini. Florida Beauty. Florida Beauty. Pedatum namanya. Pedatum harga berapa nih? Harga untuk ini Rp30.000. 30.000 ya. Iya, ini ekonomis sekali. Yang ekonomis. Untuk yang merawat boleh. Ya, sudah cantik kalau ditaruh di pot, cantik banget ini dia. Iya, kalau ini ya. Apalagi potnya yogap ya. Yogap ya. Tuh, sudah bersayap. Terus, lanjut kita ada lagi ini yang kemarin belum kebagian Dragon Parigata. Oh iya, ya, Dragon yang cebres-cebres nih. Sempat saya kehabisan stok. Sekarang ada Parigata cebres seperti ini kita kasih di harga Rp50.000. 50.000 ya. Ya, Parigata seperti ini ya. Oke, siap. Nah, stok banyak kan nih? Untuk stok banyak kita ada di sebelah sana. Oh, ada ya tanianya ya. Saya berani review dengan Bunda Terra ya, karena stok sudah mulai ada. Oke deh. Kita nggak takut kehabisan lagi. Nggak takut kehabisan. Mana lagi nih? Oke, untuk itu kita ke jalan sana. Oh iya. Oh, ini ada Bunda nih. Untuk Parigata Epipremnum yang ekonomis. Parigata ini barusan. Mana nih? Violin bukan tuh? Ini Pak. Epipremnum. Oh, Epipremnum. Ini Epipremnum parigata, tinggal kasih turus ya. Tinggal kasih turus. Ini harga berapa nih? Kalau yang seperti ini Rp75.000. 75 ya. Udah belah lagi ya. Ya, sebelum saya cutting. Silahkan cepet-cepet deh. Ya. Ini kalau udah di cutting bisa. Bisa di cuttingnya di sini tuh akarnya udah keluar ya. Akar ke bawah-bawah tuh. Oh iya. Seperti ini. Ini kalau tanian begini nih. Iya. Untuk ini ada stok 5. Ada stok 5 ya. Iya. Tuh, banyak banget taniannya. Bagus. Ini yang bagusnya. Oh, nih yang varigatanya bagus nih. Nah, kalau yang ini berapa? Ini juga sama, masih harga 75.000 juga. 75 ya. Nah, tinggal untuk belajar merawat ini. Merawat yang varigata nih. Oke. Ini kayaknya violin bukan? Ini apa sih namanya? Namanya silver ya. Silver squad ya. Bukan? Subhastatum silver. Ya, ini hastatum namanya. Hastatum namanya ya, yang silver. Yang silvernya. Nah, ini gede nih daunnya nih. Harga berapa nih? Itu harga seperti ini kita kasih Rp100.000. Rp100.000. Daunnya udah besar ya. Besar dan stok masih ada dia. Ini silvernya cakep soalnya. Cakep ya. Iya tuh. Menyala gitu, kayak susu. Patut. Jadi teman-teman kalau ada ini kan tanian. Jadi teman-teman kalau mau ada yang suka silakan di japri aja ya. Oke. Kita ke sana. Lanjut. Yang baru saya tani tapi sudah akar sudah banyak ya. Oh, yang baru ditanikan tapi udah bisa di ini WK super bagus ya. Warnanya ya. Warnanya keren, daun barunya juga keren ini. Parigatanya sudah mulai bagus tuh. Ini saya kasih harga di harga 2,5 juta. 2,5 juta ya. Iya. Oke. Tapi untuk harga masih bisa kurang. Masih bisa nego ya. Iya. Jepri saja. Parigatanya udah keluar banget, udah cakep banget. Wah, ini juga ada. Ini PP ya. Pink Princess. Iya. Varigatanya udah. Ini kita kasih di Rp700.000. 700.000 ya. Dan harga masih bisa nego. Harganya masih bisa nego, udah mewah loh itu. Mewah ini tuh udah bagus. Varigatanya tuh, ya kan? Cantik ya. Lanjut. Dan ini ada juga ini. Ini apa nih? WK juga. Oh, ini WK juga. Nah, ini masih harga ekonomi. Ini harga berapa? Di harga 1,5. 1,5 ya. Tinggal ganti pot saja. Ganti pot. Ini akar sudah mulai bagus karena cuttingan sudah hampir berusia 1 bulan. Udah 1 bulan akar udah banyak itu mah ya. Saya pindah ke pot aja. Itu parigatanya bagus tuh. Parigata udah bagus tuh. Iya. Langsung hijau. Ini ada cutting-cuttingan. Ujungnya coniferum, verrucosum. Iya. Ini berapa nih? Ini untuk cuttingan seperti ini kita kasih harga di Rp500.000. 500 ya. Tuh, 2 OTW 3 ya? OTW 3 kalau yang ini. Yang ini 300.000 rupiah. 300 ya. Satu daun udah mulai nongol nih pucuknya. Ini pucukan ya, dua-duanya pucuk. Oke, siap. Nanti tinggal di screenshot aja mau yang mana. Mau yang mana ya? 300. Ini 300. Lihat depannya ya. Ini yang 300. Yang ini 500. 500. Bedanya di mana? Bedanya di daun ya. Bedanya ini cuma satu, OTW 2, kalau ini 2, OTW 3. Oke, siap. Gitu. Karena harus jelas. Jangan keder nanti. Iya. Aku pesen yang ini loh. Kok? Iya, gitu. Ini ada lagi majestic. Oh, ini majestic. Majestic satu daun, OTW 2. Ini fresh cutting, tapi cuttingnya sama saya tadi, sudah umur 1 bulanan, tinggal ganti ke pot aja, sudah bagus akarnya. Ini kita kasih harga di 400.000 rupiah. 400 ya? Iya, ini udah bagus ya. Daunnya udah besar ya? Sudah besar. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada bonggol dari PP. Cuman memang kualitasnya seperti ini. Kayak gini ya, terserah deh mau beli atau enggak ya, tapi jebles-jeblesnya masih udah. Memang masih ada. Ini ini ujungnya, atasnya, ya. Ini ujungnya, nih atasnya. Ini bonggol bawah, ini atasnya seperti yang ini. Ini atasnya ya. Ya. Ini masih. Yang atas berapa nih? Untuk yang atas ini kita kasih di harga 350.000. 350. Kalau yang bonggolnya? Yang bonggol ini 200. 200 ya. Kenapa harganya kok hemat ataupun ekonomis? Karena ini sesuai kualitasnya ya. Ya, ini jeblesnya masih sedikit ya, makanya murah ya. Masih harganya jadi sesuai dengan parigata. Karena parigatanya bagus ya, tentu harganya bagus juga. Oke deh. Nah, jadi kita jangan salah pilih ya. Tapi kalau untuk saran saya sih Bunda, kalau emang ada uangnya kalau untuk beli mending yang bagus sekali ya. Sekalian yang parigatanya cakep ya. Cakep. Jangan tanggung-tanggung ya. Iya, jadi nanti tidak kecewa. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada verde nih. Yang tadi bukan? Ini verde bonggolan, jadi kita nggak keluarkan. Oh, dulu. Jangan dulu deh. Jadi ini pabriknya. Takutnya nanti ada 3 tunas. Nah, ini. Nah, ini apa nih? Ini ada monvar. Tapi varnya hanya di batang saja ya. Oh iya nih batang monstera varigata, tapi batangnya varigata daunnya belum keluar. Nah, tapi ini untuk harga seperti ini kita kasih di harga sangat ekonomis sekali, ke harga 400.000 rupiah. 400. Ya, mohon par seperti ini ya, parnya ya. Iya, ini kan ada ini. Tapi kalau di cutting bisa juga kalau keluar. Iya, biasanya sih gitu. Kata teman sih biasanya sering di cutting. Cuma memang ya daun pancingnya juga ada parnya sih. Oh gitu ya. Batangnya tuh ada kan. Tapi terserah ya, kalau mau. Kalau mau, cuma memang saran saya kalau memang ada uang ya, mending beli yang bagus sekali. Yang bagus sekali ya. Harga cukup pedas kalau ini bagus. Makanya ini murah ya. Iya, seperti itu. Lanjut. Lanjut sini tadi ada. Oh itu. Nah ini Fibrae juga. Apa namanya? Fibrae. Iya, Fibraecataphyllum. Ini pucukan. Pucukan berapa nih? Sudah mulai seger dia. Sama. Seperti yang tadi saya ini cutting udah sebulan yang lalu, tinggal pindah pot. Udah ada akarnya, udah oke lah ya. Akarnya udah oke karena daunnya segar ya. Harga berapa nih? Harga 300.000 rupiah. 300 ya. Harga masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Untuk stok ini ada 5 ya. Ada 5 ya. Nah, siapa cepat dia dapat ya. Stok masih banyak, ada 5 tapi ya kalau misalnya ini silahkan kehabisan ya. Lanjut. Lanjut ada skeleton. Ya. Ya, skeleton ini. Ini pucukan. Pucukan ya. Dia jenis Epipremnum ya, merambat. Ini sudah bisa kita kasih turus, sudah bagus. Ini cuma harga 250.000. 250.000. Cuma ada satu ya. Cuma satu ya. Iya, yang pucukannya. Pucukannya. Ini, nah ini? Ini bonggolan. Bonggol. Ya, nah, ini bonggol tengah ini ya. Bonggol tengah. Tengah, tapi sudah keluar tunas tuh. Tunasnya sudah bisa dilihat. Tuh. Sama. Harga berapa nih? Kalau ini tadi 2,5, ini kita kasih 150.000. 150, ini 2,5. Cuma ada 2 ya? Cuma ada 2. Ya, tinggal di screenshot saja mau yang ini sampai yang ini. Oke, siap. Tuh. Lanjut. Untuk selanjutnya, masih ada satu lagi. Ini apa tuh? Ada 3. Oh, 3. Ya, cuma ini seperti ini, sama ini tengah juga. Tengah juga sama ya. Ini harganya sama 150.000-an. 150.000. Ada 3 jadi. Berarti stoknya ada 3 lah ya, cuttingnya. Soalnya kadang-kadang kita ngating-ngating lupa nih ada berapa pot nih. Lanjut. Hujan bener. Nah ini tanggung. Ya, splendid. Nah, ini splendid. Ya. Nah splendid berapa nih? Untuk splendid ukuran seperti ini nih pucukan ya. Pucukan masih ukuran baby ataupun remaja. Ini sekitar Kita kasih harga Rp300.000. 300.000 ya. Ini juga sama. Oke, tinggal dipilih. Tinggal pilih ya yang mau mana ya. Dua-duanya lebih hemat lagi. Lebih hemat berapa kalau dua ambil duanya? Untuk dua saya kasih di 500.000. 500.000 ya. Ya. Oke, siap. Ya. Seperti ini. Mana lagi nih? Ini ada lagi Majestic. Yang ekonomis. Majestic baby ya. Baby. Aduh. Baby. Ini pucukan ini juga, cuttingan sudah sebulan yang lalu, tinggal pindah pot. Ini kita kasih harga di 350.000. 350.000. Yang ini 3 daun. Ini berapa daun ini nih? Juga sama 3 daun. Oh, sama 3 daun ya. Belum mekar yang 1 daunnya. Belum mekar ya. Tinggal tunggu sehari. Harga? Untuk harga kita kasih di Rp300.000 ini. 300. Ya, ini juga sama. Sama ya. Jadi 600. Jadi 600. Nah, kalau mau ini dua-duanya mau, boleh nanti kita kurangkan jadi 550.000. 550. Ya, oke. Harga ekonomis. Harga ekonomis ini tinggal ditambah belajar merawat ya. Aku juga kan belinya segitu-segitu awalnya. Iya, jadi bagus. Sekarang udah gede kita. Lanjut. Lanjut tadi sudah banyak ya. Nah, sekarang ini apa tuh? Nah, untuk ini dragon yang bukan parigatanya. Oh, dragonnya yang ini. Nah, ini berapa nih? Kalau ini kita kasih di harga 25.000. Hah? 25? Iya. Oh, buset deh. Bagus kan? 25, udah bisa punya bagus. Philo ya. Harga 25.000 doang. 25 doang. Nah, ini kalau untuk belajar sama belajar cutting, belajar merawat boleh yang ini. Ini dulu ya. Ini kalau kita udah taruh di pot, kita kasih turus. Pasti cakep dong. Tanaman tuh nggak lihat dari mahal atau ini yang penampilan dia. Kita karena kasih. Saya sama seorang petani, kalau saya taruh di pot ataupun dikasih turus, nanti harganya kan lebih tambah lagi. Iya. Nah, padahal bunda di rumah potnya lebih cakep ya, bisa keramik atau apa, tarakota. Oke deh. Oke Bang Oge, terima kasih nih udah lihat-lihat harga tanamannya. Iya, sama-sama Bunda. Terima kasih juga sudah mau nyabak lagi, datang lagi ke kandang kami ataupun ke tempat kami. Oke deh, terima kasih ya. Semoga semakin sukses. Amin. Amin, bye. Ya,